Satelit terkecil dan teringan di dunia dilaporkan telah berhasil dikembangkan oleh pemuda asal India. Dinamai sebagai Kalamsat, terinspirasi dari nama ilmuwan nuklir yang juga Presiden India ke-11, yaitu APJ Abdul Kalam. Satelit ini memiliki beban hanya 64 gram. Kalamsat akan menjadi satelit pertama buah tangan pemuda India yang akan dikirim ke luar angkasa oleh NASA. Rifat Saro, pengembang Kalamsat 18 tahun, awalnya menciptakan satelit ini untuk mengikuti kompetisi Cubes in Space yang digelar NASA. Program tersebut bertujuan untuk menampilkan teknologi muktahir ke antariksa. Sarok mengaku membuat satelit ini dari awal. Kalamsat tambahnya memiliki komputer onboard canggih dengan 8 sensor asli yang ditanamkan untuk mengukur kecepatan, rotasi, dan daya magnet bumi. Fungsi utama dari satelit ini adalah untuk menguji coba performa hasil cetakan 3 dimensi pada serat karbon. Kalamsat merupakan satelit pertama yang dibangun dengan memanfaatkan hasil cetak 3 dimensi. Tantangan utamanya adalah mendesain eksperimen yang mampu diterbangkan ke luar angkasa dan cukup dalam berbentuk kubus. Satelit ini, lanjut Sarop, akan terbang dalam wilayah suborbital dengan rentang waktu misi sekitar 240 menit. Nantinya, Kalamsat akan beroperasi selama 12 menit pada lingkungan mikrogravitasi di luar angkasa.